الله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Qolam sallallahu alaihi wa sallam wa fi ulumi fi dalilina amin. Wa yathuru mutanajisun bi ainiyatin bi ghusli muzil bi ghuslin muzil li sifatih. Wa yathuru dan menjadi suci. Mutanajisun sesuatu yang terkena najis sesuatu yang terkena najis menjadi suci. Ya, ini mutanajisun, sesuatu yang terkena najis menjadi suci. Bi ainiyatin dengan ainiyah. Jadi najis ainiyah menjadi suci bi ghuslin dengan basuhan musilin yang menghilangkan li bagi sifat-sifatnya. Ini najis ya ainiyah cara membasuhnya. Cara membasuhnya adalah dengan basuhan yang dapat menghilangkan sifat-sifatnya. Ya. Jadi cara membasuh najis, cara mencuci najis ainiyah adalah dengan basuhan yang menghilangkan bagi sifat-sifatnya sifat-sifat najis. Apa sifat najis? Min ta'min ta daripada rasa walaunin warna wariin baunya bau. Nih, menghilangkan ini. Wala ha. yadurru dan tidak kenapa? Artinya enggak apa-apa. bakau launin tersisa warna aurin atau tersisa bau. Artinya masih udah dicuci masih ketinggalan baunya. Masih bau aja. Warnanya masih ada aja. Padahal sudah berkali-kali cuci. Asuro zawalu yang sulit oleh menghilangkannya. Ini namanya halatu ya. halatu halatul usrati keadaan susah hmm. walau min, min sekalipun daripada najis mughallaz sudah tujuh kali dibahas masih ada aja warna atau bau ya yeah. namanya halatut ta'asur halatut ta'asur keadaan sulit Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa, udah keadaan seperti itu namanya enggak apa-apa. Bahkan saking enggak papanya min mughalazin daripada najis mughalaz. Sekalipun najis mughalaznya tertinggal tersisa daripada warnanya enggak apa-apa. Baunya enggak apa-apa. Yang penting satu, warna atau bau. Bagaimana kalau dua-duanya? Fa in ma'an lam yatur. Maka jika tersisa keduanya, warnanya sama baunya. Ada warnanya, ada baunya. Bagaimana kalau begini? Lam yathur tidak suci. Kalau dua enggak suci. Kalau dua-duanya ada warnanya, ada baunya wa nah yang kedua dan dapat suci najisnya dengan hukumnya maksudnya najis hukmiyah tadi najis ainiyah bisa dengan cuci dengan suci bisa dia menjadi suci atau cara mensucikannya cara menyucinya dengan mengalirkan air dengan basuhan atau dengan aliran air yeah. dengan basuhan air yang menghilangkan bagi sifat-sifatnya Nah najis hukumnya apa itu kabaulin Jaffa walam yudrak lahu sifatun bijar ilmai alaihi contohnya najis hukumnya kabaulin <tuh> Jaffa <-tuh> seperti air kencing yang sudah kering jadi itu anak kecil umpama kencing di ya ubin dan udah kering. Walam yudrok dan tidak didapati lahu baginya sifatun sifat. Enggak dilihat di situ sifatnya. Enggak ada rasa, enggak ada warna, enggak ada bau. Caranya bagaimana nih basuh yang kayak begini? Birjar yilma'i alaihi marratan dengan mengalirkan air atasnya de sekali. Alirin sekali. Rapi udah. Hmm. Jadi kalau najis ainnya itu ada rasa warna bau. ya apalagi ada zatnya ya. Kalau najis hukmiyah udah enggak ada. Ya. Jangan zatnya. Baunya, rasanya udah enggak ada baunya, rasanya, warnanya udah enggak ada. Jadi cukup dengan mengalirkan air mijaril ma'i alaihi. Kalau najis hukmi, najis ainnya itu dengan basuhan yang menghilangkan ya bagi sifat-sifatnya. Jadi sampai hilang sifat-sifatnya. Kalau gosel sama jariul ma mengalirkan air. Ya. Yeah. Jadi kalau umpama membasuh najis air ini, yang enggak bisa juga pakai air doang tambahin sabun maka kita mesti tambahin sabun. Kayak pakai sabun baru bersih baru ya, mesti pakai sabun. Ya. Kalau enggak ya enggak. Hmm. Artinya enggak pakai sabun juga udah bersih gitu. Wow. Itu cara menghilangkan najis ainiyah, najis hukmiyah. Jadi menghilangkan najis ainiyah dengan basuhan yang dapat menghilangkan sifat-sifatnya. Yang kedua, najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah caranya dengan mengalirkan air ke atasnya sekali aja cukup. Nah, najis ukmia udah enggak ada semuanya tuh, sifatnya, rasanya, warnanya enggak ada. Wa in kana habban dan jika dia itu adalah habban mijian, miji atau lahman atau daging tubikha binajisin yang dimasak dengan najis au sauban atau dia adalah baju Subi kok binajisin yang di ya, warnai dengan najis. Fayat huruf batinuha bisa mai ala zairiha maka suci dalamnya dengan mengalir dengan menuangkan air atas zahirnya. Jadi dituangin aja tu zahirnya suci lah. Kasai fin sukia seperti pedang yang di ya, alirkan air sukia ini artinya sukia di, secara letaknya diminumin maksudnya apa? dituangin air wa huwa dan dia itu ya, disepuh binajisin dengan najis cukup dialirkan luarnya jadi pedangnya itu disepu pakai najis. Pedangnya disepu pakai najis, cukup dialirkan air, selesai sudah. Wa yustaratu fi tuhril ma'alli urudul ma'il qalili alal ma'allil Dan disyaratkan pada suci tempat akan datangnya air yang sedikit atas tempat yang terkena najis. Jadi dia, ya kalau airnya sedikit, nih datangin air, disiramin pakai airnya. Fa in urida mutanajisun alama in qalilin la kasirin tanajasa. Wa in lam yatakayar pala yuta ghairuhu. Fa in urida maka jika didatangkan mutanajisun yang mutanajis, bagaimana kalau dibalik nih? Jadi najisnya didatangkan kepada yang ya, najisnya muta najisnya itu sesuatu yang terkena najis didatangkan alamain qalilin kepada air yang sedikit dicelebin la kasirin bukan air yang banyak apa yang terjadi tanajjasa maka airnya itu menjadi najis wa in lam yataghayyar sekalipun tidak berubah ia ya. sekalipun enggak berubah tetap najis Fala yutahiru gairau Maka dia tidak bisa mensucikan yang lainnya Dia tidak bisa mensucikan lainnya Jadi kalau air sedikit Airnya yang datang kepada sesuatu yang terkena najis Disiram ya. Jangan ya, benda yang terkena najis itu didat, disirami Dicelepin jangan wa farakal waridu dan berbeda oleh yang datang akan yang lainnya beda ya yang datang sama yang didatangi beda ya naj ya Sesu sesuatu yang terkena najis disiram pakai air jadi airnya datang sama sesuatu yang terkena najis ya dicelebin ke dalam air yang sedikit beda dengan apa watihi dengan kekuatannya jadi lebih kuat air yang datang kepada benda itu yang terkena najis kekuatannya lebih kuat likaunihi amilan karena keadaannya dia menjadi amil yang berbuat. Falau maka jika lo najis oleh mulutnya, kafa akhzul ma maka cukup oleh mengambil air dengan tangannya kepadanya. Najis mulutnya najis cukup ambil air. Nah, gitu, nah cukup. Ya. Wa alaihi sekalipun ia tidak mengataskan air atasnya, sekalipun yang kaginiin jangan dari atas jangan dari atas ke bawah enggak ya cukup begini ini aja enggak jadi kama qala syaikhuna mengatakan guru kami wajib ghuslu lima fi adza ini min walau mil idar mil idarati dan wajib membasuh setiap apa yang ada pada batasan yang zahir darinya wajib sekalipun dengan idarati ya memutar mutarkan sekalipun ini jadi masih tentang bahas mulut ya jika terkena najis oleh mulutnya cukup mengambil air dengan tangannya kepada mulutnya ya sekalipun dia tidak mengatasi mengataskan kepadanya sebagaimana telah mengatakan guru kami Jadi mulutnya ada najisnya, cukup ambil lalu dia puter-puterin Lalu cuek gitu. Sekalipun dia enggak katasin sampai ke atas ya. Ini kumur-kumur -kumur aja. Umpama mulutnya ini ada najis apa? Ada berdarah giginya. Ambil air, sunat kumur kumur menaik sunat kumur jadi enggak mesti gitu enggak mesti ya. jadi enggak mesti ya apa enggak mesti wa in lam yu'liha sekalipun ia tidak mengataskannya dia enggak sampai lak-lakannya walaupun enggak begitu enggak apa-apa Contoh kasobil ma'in fi ina in mutanajisin seperti menuangkan air di bejana yang terkena najis. Wa roti bi jawani bii dan memutar-mutarkannya dengan pinggir-pinggirnya. Ya, kita mau bersihin ember, masukin air gitu-gituin aja. Ya. Airnya, embernya kita goyang-goyang, airnya kan muter. Cukup begitu. Wa la yajuzu 'alauhum La ubathila ushay'in qabla tadhir fi atabil gargarati. Dan tidak boleh baginya menelan sesuatu sebelum mensucikan mulutnya sehingga ya ke tenggorokan. Jadi harus di apa? Enggak boleh ditelan. Airnya itu kan sunat minum air udu sedikit, bukan semua. sedikit. Lagi odo minum sedikit itu sunnah. Nah itu kalau enggak ada najisnya, kalau ada najisnya bersihkan dulu najisnya, baru boleh minum. Jangan sampai minum najis, walaupun najis sendiri giginya berdarah. Wallahu